Okay, tanda-tanda lain, tanda-tanda lain yang terkait dengan gangguan-gangguan jin dan juga santau, biasanya pesakit akan ada mimpi-mimpi ular, mimpi-mimpi ular, ular kejar, ular belit, ular batuk, okay, melintas kita, okay, ataupun mimpi binatang-binatang buas, tak kira lah mimpi harimau, mimpi serigala, serigala tu kejar ke, harimau tu kejar ke, buaya tu gigit ke, dan juga mimpi-mimpi benda-benda berbisa, okay, mimpi kala jengking, mimpi kala jengking, mimpi lipan, mimpi benda-benda tajam, okay, mimpi benda-benda tajam macam pisau, miang buluh, mimpi kaca bertaburan, mimpi nampak jarum sehingga tercucuk kita, okay, itu antara tanda-tanda yang kita terkait dengan gangguan santau. Ada juga yang mimpi seperti mimpi bahan-bahan yang gatal, okay, mimpi katak kuru yang berbisa, ataupun mimpi serangga-serangga yang berbisa, lipan, kala jengking, miang buluh, okay, ada yang dia mimpi makan lampu pendaflor putih itu. Lampu pendaflor putih itu dia sangat berbisa. Biasanya barang-barang tu dia diadun sebagai bahan-bahan santau. Okey, itu tanda-tanda terkena santau sewaktu tidur. Selain daripada itu, ada tanda-tanda lain untuk santau. Tanda-tanda ketika jaga ni biasanya dia selalu sakit-sakit belakang, sakit-sakit badan, sakit tulang empat kerat, okey, sakit tulang belikat, okay, dia sesak nafas. So biasanya kalau sesak nafas yang terkait dengan santau ni, dia ada timing dia. Biasanya menjelang petang, menjelang asar tu, dia semakin sakit, dia semakin rasa resah dan gelisah waktu apa, menjelang asar, waktu pukul 4, 4:30, nak masuk ke waktu maghrib tu, dia semakin sakit. Itu antara tanda-tanda terkena santau. Okay. Dia berlaku ketumbuhan. Okay. Takut nak menziarah orang yang mati. Kadang-kadang disebabkan santau ni, dia boleh jadi sawan ataupun kerasukan. Okay. Ini antara tanda-tanda yang sedikit umum terkait dengan gangguan-gangguan jin yang terkait dengan santau, okey.